mulus-mulus ya mas ya. Baik mas, kalau untuk harga yang trotolan ini di nota berapa nih mas? Ini ada burung apa nih mas nih? Cincoang. Cincoang. Oke, cincoang teman-teman. Cohung. Ini namanya beda-beda ya mas ya? Iya. Oke, ini kalau kalau nggak salah master burung sih sering pantau namanya pelanduk semar atau gimana? Stok yang begini ini ada berapa ekor sih mas? Balangnya itu ada satu. Ada satu doang. Oke teman-teman, limited edition ya untuk jenis burung murai batu balaknya. Nah, seperti ini untuk penampakannya. Sudah makan pur total. Bahan juga. KTP-nya mas? Itu Medan Pasaman. Medan Pasaman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kicau Mania. Di kesempatan hari ini master burung masih di pasar burung Banjaran ya. Nah kita masih coba mau pantau untuk survei kios burung teman-teman di daerah pasar burung Banjaran untuk menambah informasi dan wawasan kita teman-teman tentang harga burung, baik stok burungnya ya, kira-kira tersedia ada burung apa saja. Nanti kita pantau di kios selanjutnya, ini ada kiosnya Mas Bowo. Semoga untuk liputan hari ini menambah informasi dan bermanfaat buat para teman Kicau Mania. Seperti biasa, Master Burung selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicau Mania yang selalu hadir untuk simak tonton video channel Master Burung. Dan dukungannya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih buat kios yang diliput dan teman Kicau Mania-nya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ini dia tuh dengan Mas Bowo ya mas ya. Oke, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Gimana untuk kabar hari ini mas? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Semangat ya mas ya. Baik, semangat. Oke, semangat selalu. Nah mas, baik, untuk untuk pertama kali mas, master burung mau coba review di kios pasar burung Banjaran nih mas. Ini dengan kios namanya kios Mas Bowo saja nih. Mas Bowo saja. Untuk hari ini kira-kira ada stok burung apa saja mas? Wah, ini ada kanker bahan. Tai itu ada, mulai bahan ada. Baik. Leci, takwilis, kokse, cak hijau. Oke, burung masral, ocehan ada semua ya mas ya. Oke, nanti pesen aja. Tinggal pesen aja. Nah, di kiosnya Mas Bowo ini melayani nggak sih mas? Kalau untuk kirim-kirim mas? Melayani. Melayani, siap membantu nih. Siap membantu. Luar kota, luar daerah siap. Siap. Asal apa nih? Ongkir ditanggung pembeli. Oh, ongkir ditanggung pembeli. Oke, teman-teman. Dan kalau untuk tukar tambah bagaimana nih, Mas? Tukar tambah yang penting barangnya no minus. Terus sama-sama cocok tambahnya. Sama-sama cocok tambahannya. Baik. Nah, Mas di pasar burung Banjaran ini untuk buka kiosnya biasanya cuman setiap hari Jumat ya mas ya? Jumat sama Minggu mas. Oh Jumat sama Minggu. Oke teman-teman, mungkin kalau untuk area-area teman-teman sekitar udah pada tahu, barangkali dari teman Kicau Mania yang di luar ini mau coba pantau ya mas ya? Nah, jadi bukannya itu hari Jumat sama Minggu doang ya? Jumat Minggu mas. Oke, dan untuk pesen-pesen pokoknya siap membantu walaupun nggak stay di sini ya mas ya? Siap. Oke, mas kita coba pantau dulu ya mas ya? Ya, monggo. Untuk pantauan yang pertama teman-teman kita coba pantau ada jenis burung hijau mini ya mas ya, atau jomin teman-teman. Terpantau untuk burung mulus dan untuk harga mau di nota berapa nih mas? 200. 200 masih neko. Oke teman-teman, 200 masih bisa di neko. Lalu sebelah kirinya tersedia juga ada jenis burung cak hijau yang PH ya mas ya. Nah ini untuk stok PH terpantau aman teman-teman. Aman. Burungnya juga mulus-mulus ya mas ya? Dokor semua. Nah, kondisinya dokor ada juga yang mulus teman-teman. Untuk cat hijau PH. Untuk harga mau di nota berapa nih mas? 325 nego. 325.000 masih bisa nego ya mas ya? Untuk jenis burung cat hijau PH-nya. Atau untuk teman Kicau Mania yang lagi cari buat cat hijau yang kelamin betina juga menyediakan. Dan untuk harga di nota berapa nih mas? Siapan 200. 200.000 ya untuk siapan dari cat hijau betinanya. Oke, untuk hari ini stok dari hijauan banyak nih teman-teman. Nah ini ada penampakan untuk cak hijau PH-nya juga ya. Sebelah kiri ada burung apa ini mas nih? Cak ranting betina. Cak ranting yang betina. Ini kalau nggak salah yang Jawa ya mas ya? Iya. Oke, untuk harga di nota berapa nih mas? 150.000 teman-teman. Untuk cucak ranting yang kelamin betina, cak ranting Jawanya ya. Ada juga untuk cucak kinoi. Dan ini untuk yang betina. Oke, di nota berapa ini mas? 200.000 ya untuk cucak kino yang betina. Nah ini teman-teman, buat teman Kicau Mania yang ada di daerah sekitar ya, Banjaran atau Tegal dan sekitarnya, silahkan tinggal merapat saja
yang jauh bisa berpesan-pesan ya Mas ya? Bisa. Oke. Mas Bowo mewakili buat pertanyaan teman Kicomani ya. Kalau untuk bigosnya Mas Bowo ini harganya harga net atau masih bisa dinego sih Mas? Nego Mas. Masih bisa nego. Jadi di YouTube ini harga pemasaran ya Mas ya? Oke, harga pemasaran teman-teman. Nah, semisalkan Mas, kalau untuk harga nggak sesuai dengan YouTube, solusinya bagaimana nih? Screenshot, kirim ke WA. Oke, oh. Jadi tinggal di screenshot, kirim ke WA, harga sesuai dengan YouTube ya Mas ya? Oke, kita biar tahu ya. Baik, kita berlanjut lagi ya Mas ya. Ini ada penampakan untuk jenis burung cucak hijau body big yang nopeng ya Mas ya. Nah, ini untuk yang nopeng, yang trotol juga ada teman-teman. Seperti ini untuk penampakannya. Mulus-mulus ya Mas ya. Baik Mas, kalau untuk harga yang trotolan ini di nota berapa nih Mas? Masih bisa dinego. Oke teman-teman, 650.000 masih bisa dinego ya. Nah, burungnya mulus-mulus, bodinya gede-gede ya Mas ya. Oke, bodi super ya teman-teman. Nah, untuk stok hari ini dari jenis hijauan aman banget teman-teman. Baik teman-teman, buat teman Kicomania yang lagi cari burung masteran handal ya, ada jenis burung pentet matahari dominan nembak ya Mas ya. Oke, terpantau untuk burung mulus, udah makan pur Mas? Pur total. Pur total. Harganya di nota berapa nih? 250.000 ya untuk pentet mataharinya sudah makan pur total, terpantau untuk burungnya mulusan teman-teman. Ada juga buat burung ocehan ya, dari jenis burung kacer japut Mas. Japut. Oke, japutnya tersedia ya. Dan ini untuk lamin jantan perawatan, kondisinya lagi nyulam Mas. Lagi nyulam dan pastinya sudah makan pur total teman-teman. Di harga berapa ini Mas? 325.000 saja ya teman-teman untuk kacer japut sudah makan pur total. Nah ini enak banget ya Mas ya, kalau kondisi lagi kayak gini di master ya Mas ya. Oke, pastinya burung gampang masuk teman-teman, tinggal pul krodong, ekstra puding berjalan ya. Berikutnya teman-teman kita pantau ada jenis burung anis merah. Nah Mas, anis merah ini hasil tangkaran atau gimana nih? Tangkaran itu Mas. Oh tangkaran, sudah makan pur total Mas? Dari loloan pur total. Oh dari loloan pur total. Oke, kalau untuk spek burung nih bagaimana nih Mas nih? Macetan Mas. Oh macetan, harganya di nota berapa nih Mas? 425 ya. Stok aman ya? Aman. Aman. Oke, mulus no minus teman-teman. Dan untuk kaki juga udah kering ya, udah enak ya Mas ya. Nah di atasnya ada anis kembang juga teman-teman. Ini lagi nyulam, hasil tangkaran juga ya Mas ya. Untuk harga di nota berapa nih Mas? 450. Oke, kelamin jantan ya Mas ya? Jantan tulen. Oke, udah pasti teman-teman. Nah di bawah ini ada burung apa nih Mas nih? Cincoang. Cincoang. Oke, cincoang teman-teman. Cohung. Ini namanya beda-beda ya Mas ya? Iya. Oke, ini kalau kalau nggak salah master burung sih sering pantau namanya pelan kusuman atau gimana? Itu juga. Oke, di sini namanya cincoang sama cuhung. Cicuhung teman-teman. Oke. Nah di nota berapa nih Mas? 50.000. Oke, burungnya udah ngepur ya Mas ya? Udah pur total teman-teman. Untuk cicuhung atau pelanduk semaknya. Baik, sebelah kiri ada burung kenari yang seri apa sih Mas? Loper. Loper, warna gelap ya. Kelamin bagaimana nih Mas? Jantannya. Baik. Oh, udah ngeriwik. Di nota berapa sih Mas? 150.000 masih bisa dinego teman-teman untuk seri loper warna gelapnya ya. Dan untuk burung kategorinya udah riwikan ya Mas ya. Oke. Sebelah kirinya ada bayeman. Kalau di sini namanya apa Mas nih? Sama. Bayeman. Sama bayeman juga. Oke, atau cicak daun ya. Di nota berapa nih Mas? Itu 80. 80.000. Oke, burungnya mulus 80.000 ya. Udah makan pur halus ya Mas ya? Oke, pur total ya teman-teman. Baik, sebelah kirinya ada Cak Wilis. Cak Wilis teman-teman. Di nota berapa nih? Itu agak meriang itu 35. Oke, harga meriang ya. Baik teman-teman, mungkin karena kejemur kan ya Mas ya. Kepanasan. Baik, harganya di nota 35.000. Normal biasanya berapa sih, Mas? 125. Oke, dari harga 100 sampai 125 ya. Nah, ini 35.000 teman-teman ya untuk cucak Wilis. Kategorinya masuknya masteran atau ocehan nih, Mas? Ocehan ya. Baik, teman-teman. Burung ocehan di nota 35.000. Kondisinya seperti ini ya. Silakan yang mau langsung merapat saja, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau coba rawat dari jenis burung kutilang emas juga menyediakan seperti ini untuk pantauannya. Harga di nota berapa nih, Mas? Itu 65. Yang dapur. Oke, udah makan pur. Ya, baik. Yang masih bahan itu biasanya 50.
Baik teman-teman, jadi yang biasanya bahannya ini 50 ribuan ya mas ya, dan ini udah makan pur total. Nah ini sebelah kiri ada teletekan laut betina mas. Oke, teletekan laut betina, harga di nota berapa nih mas? Teletekan laut betina itu 100 ribu. 100 ribu masih bisa nego? Oke teman-teman, 100 ribu masih bisa dinego untuk teletekan laut betina ya. Nah, burung mulus ya. Selengkapnya teman-teman kita pantau ada jenis burung curup-curup jabar ya. Terpantau untuk burung mulus-mulus. Harganya di nota berapa nih mas? 35. Oke, di nota 35.000 saja teman-teman untuk curup-curup Jawa Baratnya ya. Dan selengkapnya teman-teman kita pantau tersedia juga ada jenis burung perkutut ya. Nah ini untuk lokal yang Blora teman-teman. Untuk stok kita pantau lumayan aman ya untuk jenis burung perkutut lokal Bloranya. Harganya per ekor di nota 25 ya mas ya. Oke, 25.000 teman-teman. Ini ada juga untuk yang warna krem nih mas. Warna krem di nota berapa nih? 100.000 teman-teman untuk perkutut kremnya ya. Ini dia untuk penampakannya. Dan kita pantau teman-teman tersedia juga ada jenis burung beranjangan parva ya. Seperti ini untuk pantauannya. Pilihan jantan teman-teman. Harganya cukup berbeda. Untuk harga di nota 350.000 untuk jenis burung beranjangan parvanya. Dan kita pantau juga teman-teman tersedia ada teledekan biru untuk kelamin betina ya mas ya. Nah seperti ini untuk penampakannya teman-teman. Terpantau untuk burung mulus. Harganya di nota berapa mas? 75. Oke, 75.000 saja teman-teman untuk teledekan biru yang betina. Dan kita bergeser teman-teman ke jenis burung murai batu nih. Nah ini untuk stok hari ini di kiosnya Mas Bowo ini stok murai batu juga selalu aman ya mas ya. Aman banget teman-teman. Nah kita mulai pantau buat yang kelamin betina yang Medan mas. Medan punya ya teman-teman. Seperti ini untuk penampakannya. Burungnya sudah makan pur total. Dan ini untuk usia siapan atau bagaimana mas? Pastol. Pastol. Oke, pastolan betina teman-teman. Dokor ya. Di nota berapa sih mas? 400.000. Oke teman-teman, murai batu betina Medan pastolan ya. Di nota 400.000. Nah, burungnya gede ya, lumayan mas ya. Oke, lumayan gede teman-teman ya. Dan kita berlanjut untuk di atas ini ada murai batu apa sih mas? Medan Pasaman. Medan Pasaman. Oke teman-teman, ini Medan Pasaman ya. Harganya di nota berapa nih? Itu 8,5. Kategori bagaimana nih mas? Masih bahan. Oh masih bahan. Berarti masih semi pur ya? Masih semi pur teman-teman. Nah buat teman kicauan ya yang lagi cari untuk murai batu yang balak ya mas ya. Balak. Ini balak 8 atau berapa nih mas? 6. Oh balak 6. Oke balak 6 nya. Kondisi lagi dokor mas? Dokor. Dokor. Ringnya ring peternak berarti ya? Peternak itu mas. Baik teman-teman. Nah, untuk harganya ini mau di nota berapa nih mas? 1 juta. Oke untuk harga di nota 1 juta masih bisa dinego teman-teman. Pur total ya. Dan untuk stok yang begini ini ada berapa ekor sih mas? Balak ini itu ada 1 ton. Ada satu doang. Oke teman-teman, limited edition ya untuk jenis burung murai batu balaknya. Nah, seperti ini untuk penampakannya. Sudah makan pur total. Berikutnya kita geser ke sebelah kiri ini ada burung murai batu yang apa sih mas? Medan kelamin jantan ya. Jantan. Jantan punya teman-teman. Kita coba pantau untuk bagian kakinya teman-teman ya. Untuk bagian kaki ini agak warna ke hitam-hitaman ya mas ya. Nah biasanya kalau kakinya hitam ini katuranggan oke ya mas ya. Vektornya cakep ya. Oke, nah ini dia teman-teman untuk pantauannya. Dan untuk usia bagaimana nih mas? Pastol mas. Pastol juga. Oke, pastol juga teman-teman pastol seperti dorong. Ini. Ekornya masih dokor dan burung sudah makan pur total. Ya. Oke, udah pur total. Harganya mau di nota berapa sih mas? Sama. 1 juta juga. Oke teman-teman, di nota 1 juta untuk harga masih bisa dinego. Baik. Nah mas, kalau yang di atas ini ada murai batu spek yang bagaimana sih? Sama. Bahan juga. KTP-nya mas? Itu Medan Pasaman. Medan Pasaman juga, oke. Jadi untuk harga rata-rata 1 juta ya? 1 juta, ah? Oh ini 8,5 ya? Oke, terkecuali yang? Yang ternakan mas. Yang ternakan, jadi kalau yang hutan ini 8,5. Oke, jadi untuk yang Pasaman teman-teman, yang hutan ini di nota 850.000 ya. Nah, seperti ini, sebelah kiri juga masih sama ya mas ya? Sama. Nah, ini dia teman-teman untuk pantauannya ya. Oke Mas Bowo, kita berlanjut ke jenis burung Poxe Mantel ya.
Oke, boxer mantel. Dan burung boxer rata-rata sudah makan pur total ya, Mas ya? Sudah. Oke, Mas, kalau untuk harga boxer mantel mulus begini harganya di nota berapa sih? 300 pasti nego. Oke, 300.000 ini masih bisa nego, teman-teman. Untuk boxer mantelnya sudah makan pur total. Berarti ini untuk pelamin yang jantan ya, Mas ya? Yang jantan. Yang jantan. Dan biasanya kalau yang betina berapa, Mas ya? Dua setengahan. Baik, teman-teman, untuk yang betina 250 ribuan dari jenis burung boxer mantelnya ya. Jadi untuk kondisi di kios atau pasar burung Banjaran, teman-teman, ini ramai juga ya, banyak teman kicomania kita yang pada pantau nih. Benar-benar penuh. Jadi setiap harinya seperti ini ya, Mas Bowo ya. Oke, setiap hari Jumat, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita berlanjut. Terpantau ada juga untuk jenis burung mukimaki, Mas ya. Teletekan mukimaki, dan ini untuk yang kelaminnya jantan, teman-teman. Ini udah ngepur belum nih, Mas? Semipur. Oke, untuk harga mau dinota berapa sih, Mas? 125.000, teman-teman. Untuk mukimaki yang kelaminnya jantan ya. Ada juga untuk jenis burung pleci nih. Nah, Mas, ini daerah Tegal kan rata-rata kalau di Jakarta umpamanya dari daerah pasar burung Pramuka kan rata-rata ada Bustomi, Katsial, Jatim, sama Dagbal ya. Kalau di sini kan terkenal dengan pleci Gunung Slamet ya. Stok hari ini gimana? Ada nggak nih? Kosong. Oke. Nah, ini untuk stok yang pleci apa nih, Mas? Bustomi ada satu. Jawa Barat, Dakun Jawa Barat. Oh, Dakun Jawa Barat ya. Oke, ada satu Cermai. Juga. Cermai ya. Oke, teman, yang Cermai. Nah, kalau untuk Bustomi di nota berapa nih, Mas? Bustominya itu 50.000. Kalau untuk Dakun Jabarnya, Mas? 75. Oke, dan untuk stok hari ini tersedia ada 2 ekor dari Bustomi dan Dakun Jabar, teman-teman. Oke, Mas Bowo, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah patuh semua ya. Stok dan harga burung di kiosnya Mas Bowo. Jadi buat para teman kicomania, nanti kalau yang mau berpesan-pesan, tinggal lanjut halo-halo saja. Halo-halo saja, teman-teman ya. Dan untuk harga pastinya masih bisa dinego ya, Mas ya. Oke, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Buat Mas Bowo ini sehat selalu. Dimudahkan rezekinya ya. Dan dilancarkan urusannya. Untuk kios Mas Bowo ini pokoknya bisa menjadi rekomendasi buat para teman kicomania di sekitarnya, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kiosnya Mas Bowo ya, pasar burung Banjaran dadakan. Semoga bermanfaat untuk para teman kicauman ya, menambah wawasan informasi tentang harga burung teman-teman di berbagai daerahnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.